Penghasilan petambak ikan, khususnya mereka yang ada di Megare, setiap tahunnya terus menurun. Menurunnya pendapatan mereka diantaranya karena harga pakan ikan dan udang terus naik setiap tahunnya. Untuk saat ini harga pakan ikan satu saknya yang ukuran 30 kg mencapai Rp220.000. Satu sak pakan ikan itu untuk satu rean atau 5.000 bibit ikan. Sementara dalam satu hektar tambak isinya lebih dari 2 rean bibit ikan. Dengan mahalnya harga pakan ikan, sehingga kadang-kadang petambak tidak bisa maksimal memberikan pakan ikan di tambaknya, yang akibatnya perkembangan ikan tidak bisa besar-besar. Persediaan ada. Persen ada. Tapi kalau harganya gimana, Pak? Oh, mahal. Mahal? Mahal. Satu sak, 220. Oh, 220. Oh, kalau ini mahalnya sejak kapan, Pak? Mulai 2015-an ya. Oh, mahal terus ya? Tambah naik terus? Ya, harganya murah, bikin murah. Keluhan mahalnya pakan ikan tidak hanya dirasakan oleh petambak-petambak yang ada di tiga desa yang ada di Megare, tapi juga dikeluhkan petambak yang ada di Kecamatan Ujung Pangkah Sedayu Gresik. Muhammad Amin, JTV.